Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi tidak dapat terhubung ke Play Store ataupun ke aplikasi Google yang lainnya. Oke, seperti ini contohnya, kita coba buka aplikasi YouTube. Padahal ini sudah terhubung ke WiFi, tapi keterangannya Anda sedang offline. Oke, kalau buka aplikasi lain seperti yang tidak terlalu dengan Google, dia bisa, guys. Jadi bagaimana caranya? Oke, pertama kita coba pergi ke pengaturan, kita buka ke menu Google, kita akan coba buat akun baru. Nah, di sini sudah ada keterangan tidak dapat terhubung ke internet. Kita coba bikin akun baru. Di sini kita buat akun baru. Kita coba, guys, ya. Oke, ini ada keterangan, ada yang salah. Oke, untuk cara mengatasinya kita masuk lagi ke pengaturan. Oke, ini device Oppo, atau ini Oppo A31 ini mungkin. Kita cari manajemen aplikasi. Kemudian kalian tampilkan proses sistem, dan di sini kalian cari yang namanya Google Play Store. Nah, ini kemudian kalian pilih penggunaan memori, kemudian kalian hapus data, kemudian kedua kalian cari layanan Google Play. Di sini kalian juga hapus data. Jika sudah, kalian kembali, ya. Oke, di sini sudah bisa muncul. Kita akan coba lagi buka aplikasi YouTube. Oke, sudah bisa. Ternyata begitu caranya jika mengatasi hal yang sama. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.